Quran petunjuk untuk yang belajar takwa mereka atas petunjuk dan sungguh untuk Innalhamdulillah نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي يا بعده اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه والتابعين لهم الى يوم القيامه اما بعد Hadirin yang kami muliakan, oh Pak Khairuddin Monggo, monggo pergi maju pergi, mau maju pergi, monggo, monggo. Tadi sebetulnya itu saya ingin Pak Khairudin nyambut, jadi biar ternyata alumni itu ya macam-macam. Jadi jadi maksudnya ada alumni yang pegawai negeri kayak Pak Amiruddin, ada alumni yang jadi rektor kayak Pak Solkan, ada jadi pejabat kayak Pak Masud, ada yang jadi dukun <laughs> kayak Pak Amiruddin ini sukanya botoan lurah. Nah, ini banyak punya lurah di ini. Ini penting orang penting ini. Jadi kalau yang angkat lurah itu bukan bupati, yang angkat Harudin ini. Ya. ya ini dipromosikan Pak Harudin. Nanti tambah banyak yang daftar nanti. Jadi semelaikan Allah Subhanahu Wa Taala Pertemuan yang semacam ini, masya Allah, mengingatkan saya kepada pertemuan-pertemuan yang akan datang, pertemuan besar yang Mas pasti akan datang kepada kita, pertemuan di akhirat kelak. Hadirin, mulai kan diceritakan dalam satu riwayat, ada seseorang telah masuk surga. Sampai di surga, dia teringat temannya. Begitu lama ditunggu-tunggu, gak datang-datang. Akhirnya datang juga, maka temannya ini bertanya, "Kemana saja kamu?" Saya tunggu-tunggu, gak -tunggu, datang-datang. Oh saya sedang dihisap panjang Sampai keringat saya itu keluar Seumama diminum 70 onta pun akan habis Enggak habis kok akan habis Keringat saya keluar semua lah, Kenapa kamu kok dihisap panjang Dulu harta saya banyak Kamu sih hartanya enggak ada Jadi masuk surga duluan nah. Maka saya ini berharap kepada Allah Swt. Teman-teman ya. yang macam-macam keadaannya, ada yang jadi pegawai negeri, ada yang jadi dukun, ada yang jadi kiai ada yang jadi macam macem lah. Ya. Nanti di sana itu bisa jumpa lagi nah. dengan istrinya juga. Nah. Okay. Kemudian kita akan bersama-sama bersumpah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah malaikat. Itulah pertemuan alumni terakhir. Ini baru pertama ini. Hadirin yang dimulaikan memang sudah ketentuan Allah Orang itu mau jadi apa itu sudah ditulis sudah Allah. Saya tidak mengira dulu yang Pak Masud itu biasanya itu di pojokan situ dengan Pak Burhan. Ya, Kok sekarang jadi pejabat? Enggak ngira saya. Dulu kecil gitu di pojokan biasanya itu dimarahi aja sama Pak Burhan. Tapi sudah mati Pak Burhan. Ya. Pak Burhan itu dulu di ini masih masih ada ini di pojokan situ itu itu muridnya itu berapa orang itu banyak orang dari Magetan dan sekarang kebanyakan itu jadi pegawai negeri semua itu muridnya Pak Burhan itu nggak tahu Pak Burhan itu kok barokahnya muridnya jadi pegawai negeri nggak ngerti saya Alhamdulillah Allah SWT macam-macam keadaan kita dan takdir Allah Subhanahu Taala memang tidak bisa di rubah. Rofi al kalam, bajafatil kulub, bajafatil kutub, pena sudah diangkat, tulisan sudah kering. Entah kita ini di mana saja, entah kita ini jadi apa saja, entah kaya, entah miskin, entah jadi pejabat, entah jadi rakyat, pegawai negeri atau jadi kiai, jadi apa saja. Yang penting dipegang agama ini sungguh-sungguh. Dulu para sahabat generasi yang terbaik itu juga keadaannya macam-macam ada yang pejabat ada yang panglima perang kayak pejabat kayak Saidina Ubaqar, Saidina Omar, Saidina Osman, Saidina Ali radhiyallahu taala anhum ada yang panglima perang kayak Saat bin Waqqas, Zubair bin dan lain-lain ada yang bagian cantuk bekam nurus Nah. Abu Taibah radhiyallahu taalaanhu. Ada yang tukang pijet juga ada. Ada yang sukanya guyonan aja, namanya Noaiman. Ini sahabat senangnya guyon aja. Ya ada, itu ya ahli surga itu. Ketika dia ini guyon aja, ada seorang sahabat yang orangnya yang serius tuh marah. Hei, <tuh> oh, orang guyon aja itu orang apa maka Nabi eh jangan bilang itu Nuaiman cinta kepada Allah dan Rasulnya biarin aja nah. seperti ceritanya Pak Amiruddin tadi ada santri jadi pengacara nganten ya sudah biar nggak apa-apa tapi jangan ngomong yang macam-macam ada sahabat yang macam-macam keadaannya tapi semua itu berpegang dengan agama Allah. Dan semua itu memperjuangkan agama Allah SWT. Enggak ada yang non aktif, aktif memperjuangkan agama semua. Maka saya, saya harapkan itu cuma satu. Alumni-alumni, teman-teman semua, keluarganya, di mana saja mereka berada, pegang ini agama dan perjuangkan ini agama. Biarlah dari menurut kemampuan masing-masing. Yang punya kantor, bagaimana hidup agama di kantornya? Hidup sholat jamaah, Hidup taklim di kantornya pembicaraan agama ada. Namanya kantor Departemen Agama. Kalau tidak bicara agama, gimana? Bicara duit aja di kantor. Eh. Akhirnya hatinya itu jadi keras. Orang itu kalau banyak bicara duit, hatinya keras. Kalau banyak bicara akhirat, hatinya lembut. Tidak, Yeah. Insyaallah malaikat. Oh iya yeah, kena. Kadang-kadang loro malah ra jelas, siji all really yeah. sejelas yeah. Allah. Fa biru ya ulil absar, kabeh gayane Gusti Allah ambil pelajaran. Hati ini muliakan Allah Ta'ala. Dikatakan oleh para ulama orang itu yang penting dalam kehidupan ini bagaimana hidupnya itu barokah. Entah apa saja, entah petani, entah pedagang, tapi yang penting itu barokah. Barokah itu bagaimana? Kehidupannya ini mendatangkan kebaikan-kebaikan. Nah, kalau namanya tidak barokah itu kehidupannya mendatangkan mudorot-mudorot. Ada ilmu yang barokah. Seperti ilmunya Al-Imam Asy-Syafi'i al radhiyallahu ta'ala sudah seribu tahun lebih yang lalu masih dipelajari orang di mana-mana dan diamalkan. Ini ilmu barokah. Alimam Syafi'i tidak punya percetakan, tidak punya organisasi, tidak punya negara, tapi kok ilmunya tersebar seluruh dunia. Ini termasuk ilmu yang barokah. ada zikir yang barokah seperti zikirnya Syekh Bahauddin Anak Syabandi zikirnya simpel tapi itu diamalkan hampir seluruh dunia di Makkah, di Madinah di India, di Pakistan, di Bangladesh di Mesir, di Suriah, seluruh negeri Arab Ini namanya zikir yang barokah. Ada kitab yang barokah. Kitabnya sederhana namanya jurumiah Tapi saya lihat di mana saja dipelajari. Padahal secara lahirnya orang sekarang bisa membuat susunan yang lebih baik dari jurumiah itu. Tapi kok di mana-mana ini Orang madhab apa saja, orang madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Syafi'i Madhab Maliki semua ngaji jurumiyah Sampai di Maroko sana tuh ngaji jurumiyah Di Aljazair ngaji jurumiyah Di Mesir ngaji jurumiyah Najib ini, kitab kecil gitu, barokahnya itu nggak ada habis-habisnya itu Ada perjuangan yang barokah, seperti perjuangannya Sunan Ampel Rahimahullah, yang akhirnya menyebarkan agama seluruh Nusantara. Waktu yang sangat pendek, tapi telah merubah keadaan. Suasana beratus-ratus tahun sampai sekarang di Nusantara ini bukan hanya mengislamkan orang di Nusantara itu Sunan Ampel itu tapi Islamnya itu kuat kemarin ada tamu dari Filipina dia ini seorang jenderal keluar 40 hari di sini dia cerita di Filipina itu di Luzon itu dulu 100% orang Islam sekarang orang orang Islam hampir habis gara-gara dijajah Spanyol di sana. Tapi Indonesia ini dijajah Belanda 300 tahun, kok orang Islam itu kok masih utuh? Ya kurang dikit lah. Apa sebabnya? Maka saya bilang ya menurut yang saya pahami aja begini. Kalau di Filipina itu dulu yang menyebarkan Islam itu raja-raja dengan kekuatan kerajaan. Kalau di Jawa ini yang menyebarkan Islam ini para wali dengan kekuatan imannya, yakinnya kepada Allah. Di Jawa ini Pak saya bilang itu, anak kecil umur 10 tahun sudah kenal wali Songo. Padahal wali Songo itu tidak punya internet, tidak punya HP. Tidak punya apa-apa, dan hidup 500 tahun yang lalu. Begitu disintainya. Kuburnya dijarahi beribu-ribu orang tiap hari. Ini mungkin salah satu perbedaan antara Jawa dengan Filipina. Saya bilang begitu. Bagaimana menurut pendapat kamu? Saya kok ya setuju, kata dia begitu-begitu. Ini orang Filipina ada juga, tapi alhamdulillah enggak hadir di sini. Ya. Semoga nggak keliru ini saya cerita ini. Ya. Jadi semulaikan Allah Subhanahu Wa Taala dalam satu nasihat sahabat dikatakan al muhlisuna humma huda orang-orang ikhlas itu adalah pelita pelita hidayah itu betul semulaikan. Jadi di negeri kita ini yang membawa Islam itu dulu orang-orang muhlisin ini. Orang-orang yang kalau malam itu jarang tidur, nangis kepada Allah. Ya. Kalau siang jarang makan karena puasa. Mereka bergerak dari kampung ke kampung surat sembunyi-sembunyi. Ceritanya wali songo itu kalau musyawarah aja di gua-gua, nggak -gua. ada orang tahu. Ngerti-ngerti keluarganya Brawijaya sudah pada masuk Islam. Nah. Ya. Anak-anaknya Raja Jawa sudah pada masuk Islam Kerja yang senyap-senyap Tapi terus-menerus Dengan penuh keikhlasan Ini Mulai kan Allah SWT Itulah yang saya cita-citakan Saya pikirkan Alumni yang macam-macam keadaannya itu Mereka dengan senyap-senyap Dengan sungguh-sungguh Dengan nangis pada waktu malam menghidupkan keagama di surau -nya, di kantornya, di pasarnya, di rumahnya, mendidik umat supaya umat ini tetap di jalan ahlus sunnah wal jamaah, jalannya Nabi dan para sahabat, jalannya para imah. Ini yang kita pikirkan. Jangan kita ini suka hal-hal yang rame-rame tapi yang kerja ini yang penting seperti orang punya anak itu orang Indonesia itu punya anak berapa 200 juta lebih tapi mereka kerjanya senyap-senyap ngerti-ngerti -senyap. ya. punya anak aja punya anak lagi punya anak lagi nggak ada orang tahu itu nah lah kita ingin perjuangan tuh seperti itu ini mudahnya gitu kelihatannya sepi-sepi saja tahu-tahu agama hidup di mana-mana. Ah, gitu. Agama hidup di mana-mana. Karena perjuangannya digerakkan dengan keikhlasan. Dengan wahra'. Dengan istiqomah. Dengan tangisan pada waktu malam. Nah, ini namanya barokah. Jadi barokah itu memulaikan Allah Ta'ala. Sumbernya kalau orang itu punya ta'aluk kepada Allah bergantung kepada Allah. Lah termasuk supaya orang itu bisa bergantung kepada Allah, wirid-wiridnya itu dijaga. Terutama ayatul khirzi itu dijaga. Karena itu ayatul khirzi itu ya, sekarang itu oleh anak-anak sudah ditulis fadilah ayatul khirzi. Itu di warung depan tuh ada itu. Ini yang alumni lama itu dulu kalau Romo Kiai Mahmud itu kalau ada orang tanya fadilah itu dimarahi. Orang yakin loh, tekok tekok barangnya. dia kena dewi. <tik> itu kalau Kiai dulu gitu, enggak diceritakan fadilah fadilah. Yang penting kamu kerjakan nanti ada pengalaman sendiri. <tik> Tapi orang sini ini, ya seperti Pak Solhan tadi sekarang itu banyak mustahid. <tik> <tik> kalau dikasih begitu enggak mau, apa ini dasarnya? Apa gitu ini namanya mustahid? Ya. Nah, mustahid itu ada mustahid mutlak, ada mustahid mutolak. Macam-macam ya. ya. ada mustahid ngawur. <laughs> nah, itu sudah ditulis, dan itu saya lihat para ulama-ulama, guru-guru saya, khususnya di Mekah, di India, di Yaman itu amalannya yaitu itu itu maka ayatul hirzi itu penting sekali untuk dijaga tertibnya habis subuh sekali habis maghrib sekali itu katanya guru-guru saya kalau ayatul hirzi itu kamu jaga dunia kamu dijaga oleh Allah agam kamu agama kamu dijaga oleh Allah dan ilmu kamu dijaga oleh Allah nggak nggak lupa-lupa Enggak lupa-lupa itu kalau orang itu ahli baca itu kiri itu maka ini supaya kita ini ada talok kepada Allah apa-apa doa ini mungkin seperti Pak Solhan yang alumni alumni lama itu tahu bagaimana kehidupan ayah saya Ki Mahmud dulu ayah saya itu kalau saya sakit itu Enggak ada istilah dibawa ke dokter itu. Kalau sakit, santri yang capek itu. Yasinan lagi, yasinan, khataman Quran, yasinan, khataman Quran. Ya. Kasih garam, kasih makan, gitu aja dah. Nanti kalau sudah enggak sembuh-sembuh, paling itu kunir rapu. Dicarikan kunir sama madu suruh minum. Itu, so, itu aja obatnya, enggak pernah tahu dokter. Tapi nyatanya ya sampai sekarang masih hidup aja. Ya karena belum waktunya mati ya. itu ngajari ngajari kita ini untuk taluk ta kepada Allah ini mulaikan Allah subhanahu wa ta'ala zikir wirid doa-doa sunnah perlu diapalin supaya kita tidak menjadi orang ghaflah masuk masjid doa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali waftah li abwab rahmatik kalau keluar waftah li abwab fadlik insyaallah nanti masuk masjid dapat kebaikan keluar masjid dapat kebaikan masuk rumah Allahumma inni as'aluka khairal maulid wa khairal makhraj ucapkan salam keluar rumah bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah insyaallah kalau anak-anak kita kita bacain doa ini kita suruh doa seperti itu nggak akan sampai kena pengaruh-pengaruh fitnah-fitnah zaman yang enggak karu karuan itu setiap keluar rumah harus baca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah maka malaikat mengatakan hudida wa kufita. kamu dapat hidayat dan dicukupi oleh Allah. Enggak akan teler di pinggir jalan insyaallah. Masuk rumah begitu, Allahumma ini asaluka khairul maulid makhraj. Insyaallah tidak akan berantem dengan istrinya di rumah. Rumah itu jadi baik. Ucapkan salam. Tapi kalau memang sudah takdirnya itu takdir mau berantem itu masuk rumah ya lupa doanya itu ya. tahu tuh berantem sebetulnya salah kamu sendiri doanya lupa ya. nah mulai kan Allah SWT masuk kampung ada doanya keluar kampung ada doanya naik kendaraan subhanallah di sakharalan turun kendaraan Allahumma mungzalam wa anta khairul mungzilin insya Allah nanti naik ya baik turun ya baik barokah hidupnya itu nah ini doa-doa ini kurang diperhatikan oleh umat akhirnya umat ini hidupnya itu hidup ngeslong nggak ingat sama Allah ambla saja gitu hidup doa-doa ini penting istilahnya Mahmud dulu Doa-doa ini seperti tongkat supaya kita ini jangan jatuh. Gitu, jatuh itu apa? Lupa kepada Allah, itulah jatuh. Lah, kalau kita ini ingat pada Allah, satu detik aja dapat pahala. Kalau lupa ya jatuh, namanya bangkrut. Maka doa masuk rumah, keluar rumah, naik kendaraan, turun kendaraan, naik masuk kampung, keluar kampung. Doa makan, doa selesai makan. Kalau kita makan tidak pakai doa, maka makan itu akan jadi ghoflah. Yang kita pikir bagaimana kenyang perut kita aja. Akhirnya kita ini makan kayak kambing, yang penting perutnya kenyang. Tapi kalau makan tuh pakai doanya makan dengan zikrullah. Syekh anak Syekh Syabandi kurang lebihnya mengatakan kalau orang itu makan dengan zikrullah, nanti habis makan itu dia mudah zikir. Tapi kalau orang itu makan dengan lalai, nanti habis makan itu dia akan mudah lalai. Nah, kalau sudah mudah lalai, akhirnya mudah maksiat. Kalau sudah maksiat, mudah maksiat, nah, hancur kehidupannya, tidak barokah kehidupannya. Kemudian semulaikan, supaya kehidupan ini barokah. Orang itu mesti harus punya prinsip hidup untuk berjuang. Kamu lihat para nabi, para rasul, para sahabat, para wali-wali Allah. Kapan mereka tampak barokahnya itu kapan? Ketika mereka ini berjuang, ketika mereka memikirkan umat. Tapi ketika mereka tidak memikirkan umat, barokahnya itu dikit. Maka mesti kita ini memikirkan umat untuk kemampuan kita masing-masing. Harus itu semalekan. Sering saya cerita bagaimana tongkatnya Nabi Musa. Tongkatnya Nabi Musa ini sebelum digunakan untuk dakwah itu barokahnya sedikit. Tapi setelah dakwah, oh barokahnya besar. Dilemparkan tukang sihir, tukang sihir masuk Islam, dilemparkan ke lautan, pasukan Firaun tenggelam. Pukulkan ke batu-batu langsung keluar air barokahnya besar. Kapan? Ketika digunakan untuk perjuangan, digunakan untuk toat kepada Allah. Kalau hidup kita ini hidup toat digunakan untuk taat kepada Allah, ini barokahnya itu besar. Kemudian Mereka supaya hidup kita ini barokah, kita ini harus punya hubungan silsilah dengan orang-orang yang barokah. Para sahabat itu semulaikan kalau mau wudhu itu bukan sembarang air selagi mereka di Madinah, mereka itu membawa air wudhu itu satu, satu satu wadah gitu dibawa kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mencelupkan tangannya di air wudhu itu baru mereka wudhu. Apa untuk tabaruk? supaya mereka dapat berkahnya Rasulullah itu air wudhu yang sudah disentuh Rasulullah berkah Rasulullah menyentuh air wudhu kemudian para sahabat menyentuh air yang disentuh oleh Rasulullah tidak menyentuh Rasulullah menyentuh air yang disentuh Rasulullah nah kita ini begitu juga kalau kita ini sambung dengan guru-guru kita Guru-guru kita sambung dengan gurunya lagi Sambung dengan gurunya lagi Sambung dengan gurunya lagi Sambung dengan Rasulullah Kalau kita nyambung dengan guru-guru kita Maka nanti ada berkahnya itu Berkah itu apa? Ini kebaikan yang tidak bisa di, diukur oleh otak manusia ini gaib ini barokah ini Maka semulaikan Sistem-sistem pendidikan sekarang ini ini orang tuh dijauhkan dari silsilah ini. Pendidikan-pendidikan sekolahan itu kan. Silsilahnya itu dengan kantor, bukan silsilahnya dengan guru-gurunya sampai Rasulullah itu enggak ada. Kalaupun ada itu gara-gara ya mungkin guru-gurunya ada yang mantan pesantren atau bagaimana begitu. Tapi aslinya enggak ada itu. Sistem silsilah itu sudah enggak ada. Sampai di apa sekolahan-sekolahan kiroat, nah, ya, madrasah kiroah di Madinah yang di kelola orang-orang Wahabi itu, itu zaman dulunya awal-awalnya karena dulu masih ulama-ulama awal, mereka punya silsilah, silsilah kiroatnya itu, silsilah bacaannya semua. Tapi sekarang itu setan datang sama orang-orang Wahabi -orang itu, es gak sasil silsil silsilahan, Quran semua mutawatir gak sasil silsil silsilahan. Akhirnya apa? Barokahnya jadi kurang. Orang itu nggak ada sambung dengan orang-orang sebelumnya. Akhirnya jadi seenaknya sendiri hidupnya itu. Maka sekarang meningkat lagi nih Pak Solhan tahu tuh. Maka dari IAIN dikirim sekolah ke Kanada. Nah, belajar agama di Kanada. Nah, belajar agama di Chicago. Ya terus piye, silsilai silah sila, sila, opo. Gitu. Silsilah ahli ahlinar, nah itu ini yang ini sistem yang lembut sekali yang dibuat oleh orang-orang yang ingin merusak masyarakat Islam. Itu biar mereka ini enggak punya akar lagi lah. Kalau pohon tuh enggak punya akar, cuma kan, ya tidak akan lama Ambro enggak punya akar. Lah akar daripada agama ini adalah Rasulullah, para sahabat, ulama-ulama yang dulu, para aulia itulah akarnya agama. Kalau itu tidak kita pegang, ambruk ambruk. Nah, ambruk. Maka kita dalam waktu salat suruh menguatkan akar itu. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam bulat engkau hai baginda nabi. Ini kita ini dibikin dekat dengan Rasulullah SAW waktu sholat. Salam buat engkau, hai baginda nabi. Khitab langsung, berbicara langsung dengan Rasulullah SAW. Jangan kita ini merasa jauh dengan Rasulullah. Merasa dekat itu. Assalamu'alaika ayyuhan nabi. Dulu ada seorang ulama namanya Syekh Husain Al Madani. Itu gurunya Syekh Elias yang gerak-gerakkan kurut itu loh. Nah, itu kalau dia sholat Assalamualaikum ayuhan Nabi langsung mendengar suara dari Rasulullah di kuburnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Kamu tidak bisa mendengar, tapi yakini bahwa Rasulullah menjawab kamu. Kita nggak bisa dengar karena telinga kita ini sudah terlalu banyak HP ya. sehingga kopoan. Nggak ya. apa-apa, nggak dengar nggak apa-apa. Yang penting punya Rasulullah mesti jawab. Hmm. Karena jawab salam itu wajib hukumnya. Nggak hmm. mungkin Rasulullah nggak jawab itu nggak mungkin. Mesti jawab. Cuman karena kuping kita ini kotor nggak bisa dengar. Tapi yakini Rasulullah sudah jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi Mestinya wa'alaika salam. Terus kita disuruh sambung kepada seluruh umat. Assalamu'alaikum salam buat kita semua, umat Islam. ala ibadillahi salihin. Dan atas orang-orang soleh secara khusus. Nah, kita disuruh sambung dengan orang-orang soleh dalam sholat itu. Karena ini sambungnya orang baik, sambung dengan orang baik menjadikan kebaikan. Almaru ma'aman ahabba. Kalau sambung dengan orang yang nggak baik, ya jadinya jadi tidak baik. Nah mulai kan Ta'ala para sahabat, apa definisinya sahabat? Kalau dalam kitab-kitab usulul hadis itu, mustalah hadis, Sahabat itu adalah orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan beriman. Di sahabat itu jadi sahabat. Itu gara-gara dia ini melihat Nabi dalam keadaan beriman. Bukan sahabat itu adalah orang yang hafid Quran. Bukan, hafid Quran ditemboro banyak. Sahabat itu orang yang sudah begini, sudah begini. Bukan, sahabat itu orang yang pernah melihat Nabi dalam keadaan iman walaupun cuma satu menit jadi perjumpaan orang dengan Nabi itu merubah keadaan orang itu sehingga dia itu dikasih gelar sahabat setelah dikasih gelar sahabat dikasih gelar radhiyallahu ta'ala Allah ridho kepadanya ini bukan berarti ngapalin Quran nggak ada nilainya itu lain lagi. Tapi bukan sahabat. Nah, sahabat itu ada yang hafid Quran, ada yang tidak, ada yang ahli ilmu, ada yang tidak macam-macam keadaannya. Tapi semua karena pernah melihat Nabi maka menjadi sahabat. Nah, dapat ridho Allah. Ini kalau Nabi ini sudah wajar. Emang Nabi ini sumber segala hidayah. Nah, memang perjumpaan dengan Nabi itu perkara yang luar biasa. Orang mimpi jumpa Nabi aja, mimpi tok aja sudah menunjukkan dia ini beruntung. Apalagi jumpa langsung. Nah mulaikan Allah SWT. Kemudian para tabiin, para tabiin ini generasi setelah sahabat mereka jadi orang yang istimewa jadi orang yang hebat sehingga tidak bisa diungguli yang lain-lain gara-gara apa? gara-gara mereka jumpa sahabat begitu juga tabiut tabiin gara-gara jumpa orang tabiin mereka dapat gelar tabiut tabiin saya hmm. Allah Subhanahu Wa Taala jadi perjumpaan itu maknanya mendatangkan satu kesan yang sangat tinggi. Maka perlu kita ini sering jumpa dengan orang-orang soleh, jumpa dengan orang-orang masjid. Minimal perjumpaan rohani. Bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaaina Ini perjumpaan rohani. Istilahnya para ulama, baca Fatihah. Habis sholat itu baca Fatihah untuk nabi, untuk para nabi, untuk para sahabat, keluarganya, anak cucunya, untuk para seluruh para ulama, seluruh para guru kita. Seluruh umat Islam kita bacain Fatihah. Ini termasuk nyambung secara ruhani kepada orang-orang soleh ini akan ada dampak dalam hati itu akan ada dampak. Nah mulai Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang ada barokah ini barokah tadi itu. Maka semulaikan Allah Ta'ala Semoga perjumpaan-perjumpaan kita semacam ini Ini sebetulnya saya tidak ngira Ini alumni-alumni bisa datang nggak ngira betul saya Karena ini mendadak sekali kemarin tuh Beberapa hari yang lalu itu waktu di Ngeplak itu Pas ada pertemuan alumni di Ngeplak sih itu Terus bagaimana kalau kita bikin di Temboro Langsung aja sudah begini aja kalau 15 syawal itu pertemuan wali murid. Ini kalau 15 syawal di sini ada pertemuan wali murid. Seluruh Indonesia datang biasanya. Kemarin juga banyak yang datang. Kemarin kalau menurut data orang yang ngasih nasi kotak itu berapa bet? 26 ribu datang. Tapi saya mikir ini alumni ini, masya Allah terutama alumninya nya Mahmud ini sudah nggak ada tempat ini. Bahkan katanya Pak Solhan tadi, eh katanya Pak Makmun ke Temboro tuh agak takut takut sedikit, hmm. khawatir di taskil. Padahal tidak, saya nggak pernah naskil. Enggak hmm. pernah saya itu naskil, kamu harus keluar. Enggak, yang mengharuskan itu bukan saya. Hmm. Kamu mikir sendiri tuh nih kalau umat yang pececeran di mana-mana itu tidak didatangi, terus didatangi orang Nasrani Yahudi, akhirnya musuhi agama itu terus apa kamu seneng? Cuman gitu aja saya tuh, nggak pernah nyuruh kamu keluar gak keluar nggak. Itu sudah katanya Kiai naskil terus katanya, padahal nggak pernah naskil. Cuman bicara keadaan ini umat ini ya umat Islam sekarang ini khususnya di negeri kita ini dalam bahaya besar. Nah, Orang-orang ahli batil bergerak ke kampung-kampung, ke gunung-gunung, pulau-pulau terkencil bergerak untuk merusak umat inilah. Kalau kita ini tidak bergerak nanti gimana? Cuma gitu aja. Nah mulai kan Allah Subhanahu Taala. Yang penting itu nantilah. Ini kan malam Jumat nanti itu bukan di sini tempatnya. Nah. Yang penting di sini saya sudah senang aja. Antum datang ke sini saya senang aja. Dan banyak yang di sini ini bukan hanya alumni, termasuk guru-guru saya juga yang ngomong saya kayak Pak Sulkan ini katanya tadi saya sudah lupa juga kalau pernah digendong Pak Sulkan. Berarti sudah tua dia ini. Urung tua ugo Ini Pak Romlan nih guru saya ini Bontoro nih ngajar bahasa Arab dulu Masya Allah masih ingat itu jamak taksir itu suruh ngapalkan enggak apal-apal juga saya itu betul -betul. jadi semula Allah di sini banyak ini Pak Purnomo ini juga guru sejarah kalau cerita apa itu Diponegoro Oh Masya Allah sekelas itu mau jadi Diponegoro semua Ini nah. sekarang kok nggak pernah keluar cerita Diponegoronya itu. Nah ini banyak juga yang guru-guru saya banyak yang teman juga Pak Matsud katanya pernah di satu bangku dengan saya ya ini kalau kita saling sambung ya. Masya Allah kata para ulama orang Islam itu baru bertemu saja sudah 50% masalah terselesaikan orang Islam itu bertemu saja karena Yadullah jamaah baru bertemu saja itu sudah 50% persen, wah ini pak Munir baru datang nih, monggo pak Munir, jani kayak nyambut sama Nau niki sebesa pue, niki nggih si, niki nggih si ngomong gula nih pak Munir nih nggih, nung sarian, nggih, nggih, niki kiai nih pak Munir nih niki nggih si ngomong gula nih saat ini kalau ngomong buatan purun gitu. Nek mereka ini neng sarian, neng seneng Orang tahu gelem nyetui iku lo. Nah. Sama ditasil neng. Alasan ini saya, kalau tentang sarian, oh, yes. sopo sari song larang mengenai sarian. Kalau saya tinggal di pun melihatkan, masya Allah lah, nih kini dengan sami rawuh meriki, Semoga ini akan banyak barokah. Pertemuan orang Islam itu ada barokahnya. Buktinya, kata para ulama, kenapa kita ini disuruh sholat jamaah bareng. Ya, kalau kita sholat jamaah, makmumnya satu, berubah barokahnya. Pahalanya 27. Kalau makmumnya dua, tambah lagi. Makmumnya tiga, tambah lagi. Kenapa kita diperintahkan Jumatan? Kan sebetulnya Sebetulnya Namanya sholat menghadap pada Allah Sendirian di dalam kamar pun nggak bisa Tapi kenapa kita disuruh Jumatan? Menunjukkan kumpulnya orang Islam Ada barokahnya Kemudian tiap tahun gini Pak Munir ini baru saja datang dari Mekah di Arafah kumpul seluruh dunia. Oh ibadah mau doa aja kok datang ke Mekah untuk apa? Pertemuannya orang Islam ada barokahnya. Bukan hanya pertemuannya aja yang ada barokahnya. Di Mekah ini tempatnya para nabi, para rasul sehingga secara zahir kita kumpul dengan orang Islam dari seluruh dunia. Secara batin kita kumpul dengan arwahnya para nabi karena tempatnya para nabi itu Mekah. Sehingga barokahnya itu bertumpuk-tumpuk. Bahkan, kata para ulama, di dalam musim haji itu arwahnya para nabi ikut haji juga. Ikut haji juga, Rasulullah itu tawaf di sekitar Ka'bah. Nabi Isa turun ikut tawaf. Katanya para wali, kalau hari Jumat itu nabi Khadir juga sholatnya di sana. Ya ini Ta'ala. kita ke Mekah itu juga sebetulnya dalam rangka untuk menyambung hati dengan orang-orang Barokah, para ambia, para sahabat, baik yang hidup maupun yang sudah wafat, dengan orang-orang Islam seluruh dunia. Jadi, ringkasnya, pertemuan orang Islam itu ada barokahnya. Kata para ulama, sebetulnya zaman ini juga namanya wali-wali Allah itu juga masih banyak. Orang-orang soleh juga masih banyak. Ahli ilmu juga masih banyak. Tapi kenapa kaum umat Islam ini tambah hari itu tambah loyo, tambah loyo saja Karena apa? Hubungan satu sama lain itu enggak ada. Ibaratnya itu jasadnya. Walaupun gototnya kayak apa, tapi terpotong-potong, kaki dipotong, leher dipotong, tangan dipotong. Maka walaupun gototnya bagaimana kuatnya kayak apa, nggak akan bisa bergerak. Begitulah umat. Umat ini kalau jasadil wahid, kalau tidak sambung menyambung satu sama lain, maka barokahnya aulia yang ada sekarang. Ini istilahnya ashabud As darok, ashabun As naubah. Aktab, bangsanya kutbul aktop, bangsanya Al Abdal. Ini ada hadis yang Abdal ini dalam Al Hawil Fatawi Imam Suyuti menceritakan hadis-hadis mengenai adanya wali Abdal 40 masih ada Nujaba yang ada wali Nujaba yang ada di Mesir, wali Abdal yang ada di Syam. Wali-wali itu masih ada semua sebetulnya, tapi kaum umat itu tambah hari tambah lembek, lembek, lembek. Ini sebabnya apa? karena mereka ini nggak sambung satu sama lain. Loh, yang penting bukan sambung para wali, lah wali itu Allah sembunyikan. Maka kita ini harus kalau mau sambung sama Aulia harus sambung pada seluruh umat Islam. Karena wali Allah itu disembunyikan antara mereka, nggak ada yang tahu. Mungkin di sini juga ada yang di pojok-pojokan yang ngantuk-ngantuk itu malah wali itu juga mungkin minimal wali murid itu ada itu ya. Tapi karena nggak sambung, akhirnya barokahnya nggak dapat kita. Maka ini pertemuan reuni itu begitu itu diantara maksudnya supaya kita ini sambung lagi. Nanti kita di kampung-kampung kita di masjid-masjid kita buat hubungannya akrab dengan seluruh umat di sana di musola musola kita bukan hubungan akrabnya ada di sana di kantor kita bukan hanya orang kantor ini Pak Masud nanti datang itu pegawai 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 bapak yang ada di kantor itu diparani nih ngomong mai nah begitu sebenarnya kan kayak Sayyidina Umar dulu datang ke rumah rumah sedangkan beliau ini Amirul Muminin presidennya akhirnya akrab maka setelah akrab dibawa ke terangkil malam Jumat. Ya, ini. Itu maksudnya itu, Pak, maksud Itu eh, gitu maksudnya. Jadi semulaikan Allah taala. Ini pentingnya hubungan antara umat Islam ini semulaikan. Umat Islam ini semulaikan sekarang ini dalam bahaya besar. Bahaya yang paling besar apa? dicincang-cincang, dipotong-potong oleh orang yang dibautel ini hubungannya satu sama lain. Keilmuan dipotong hubungannya, nggak ada lagi silsilah silsilah. Intikir nggak pakai silsilah, ilmu nggak pakai silsilah. Nah, itu nanti terpotong hubungan dengan orang-orang dulu jadinya. Terus dalam masyarakat juga terpotong-potong ini pegawai negeri, ini petani, ini pejabat sudah sendiri-sendiri. Ini sarjana, ini buta huruf sendiri-sendiri. Maka bagaimana cara mengumpulkannya? Paling tepat untuk mengumpulkannya itu masjid. Masjid itu yang profesor, yang doktor, yang tamat SD, yang buta huruf bisa kumpul satu. Umat Rasulullah SAW. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka barokahnya orang yang macam-macam tadi akan mengenal umat ini gara-gara kumpul di masjid. Maka pertemuan kita yang ada sekarang ini, ini pertemuan awal, pertemuan awal untuk kita. Kita ingin terus bikin pertemuan-pertemuan terus sehingga umat ini kembali ngumpul lagi zaman dulu zaman Rasulullah umat Islam seluruh alam menyatu jadi satu zaman Khulafaur Rasyidin begitu juga lah sekarang kita ini lari ke sana lari ke sini ayo kumpul ayo kumpul ayo kumpul supaya barokahnya orang-orang soleh di kalangan umat ini jadi <tuh> datang kemudian mulai kan ini datang ke sini nih, kamu datang kesini, ke sini, ziarah ke Romo Mahmud dan sebagainya ini juga juga penting melekan. Pentingnya gimana? Peninggalan-peninggalan orang-orang soleh dulu itu ada nilainya dalam Quran. Dalam Quran. Itu ada raja namanya Raja Tolut zaman dulu itu, sebagai tanda <tuh> dia ini diangkat jadi raja <tuh> maka Allah kasih dia tabut fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatun min mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhu malaika tabut itu kotak sebenarnya kan kotak yang di dalamnya itu ada tongkatnya Nabi Musa ada serbannya Nabi Harun ada beberapa benda-benda peninggalan orang-orang lama itu Nabi-nabi dulu ini dikasihkan oleh Allah kepada Tolut sebagai tanda dia diangkat jadi raja Akhirnya dia jadi raja dan terus perang dengan Raja Jalut menang nah, Di dalam kotak itu tadi yang isinya peninggalan peninggalan Nabi Musa, peninggalan Nabi Harun itu sakinah Ada sakinah, ada ketenangan dari Tuhan kamu. Ini kata para ulama. Ini juga pelajaran dari Allah SWT buat kita bahwa berziarah pada kubur orang-orang soleh, duduk di tempat peninggalan-peninggalan orang soleh. Ini ada, ada barokahnya itu, ada barokahnya. Maka tadi Pak Amir Pak Amir bilang di ini ada yang hilang. Walaupun sekarang itu santri tambah banyak, tapi ada yang hilang. Katanya saya agak terkejut tidak opo sih hilang. Ya. Ternyata pondok A telah hilang katanya. Pondok B dibongkar. Wah ini bagaimana ini kok pada hilang ini? Ini bukan hilang Pak Amir, itu pada sudah pada, pada keropos. Terus saya bangun lagi, bukan hilang itu, nah. dan yang masih bisa saya pakai dipakai lagi. Oh. <laughs> oh. ini mulai kan Allah taala. Apapun kebaikan-kebaikan yang sekarang terjadi di Al-Fatah ini atau di mana-mana saja. Ini ya termasuk barokahnya antum yang lama-lama ini. Walaupun yang lama-lama itu dulu mungkin tidak ngajinya tidak seperti yang sekarang Pak Sulhan betul itu Pak Sulhan yang sekarang itu banyak yang hafid Quran yang dulu kan nggak ada ya. tapi hafid Quran yang sekarang ini barokahnya orang-orang yang dulu cuma baca Quran aja nggak nggak kayak Pak Sulhan itu nah. Insya Allah mulai kan dulu ngaji Bukhari itu cuma beberapa hati sebab itu ya nggak pernah diterangkan sama Romo Kiai itu ngaji ya, pakai, 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 pakai gitu. sekarang itu anak-anak di sini banyak yang Hafid bukhori. Nah, tetapi walaupun bagaimanapun keadaan yang sekarang ini, ini barokahnya yang dulu, barangkali barokahnya yang Yasinan dulu, barokahnya Pak Nur Samsi yang baca hizib di lapangan itu masih sepi itu dulu malam. Pak Nur Samsi ada nggak ini ya? Ada. Nah, itu kalau dulu saya ditugaskan sama Romo Kiai baca hizib di lapangan itu sama baca lo ngundang santri. Baca empat puluh 41 kali ngadep barat, utara, selatan. Nanti kan santri pada datang. Waktu itu sepi, malam itu ketakutan ke situ, khawatir ada gendruwo. Tapi sekarang itu penuh itu, enggak cukup tempatnya itu kelihatannya itu datangnya sekarang nih, dungo nih, dungo nih pak nih, asli nih. maka itu orang beramal itu yakini satu saat mesti akan ada manfaatnya nabi allah Ibrahim ibrohim berdoa di mekah robbana alaihim ayatik ya allah kirimlah di mekah ini seorang nabi seorang rasul yang akan membaca ayat-ayat tetapi ini dengan Nabi Ismail pada zaman Nabi Ismail beliau doa tapi enggak ada nabi, enggak ada rasul dikirim. Setelah sekian lama ribuan tahun dikirimlah yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW di Makkah Al Mukarramah. Maka baginda Nabi mengatakan, "Ana da'watu Ibrahim." Aku ini adalah hasil doanya Ibrahim ribuan tahun yang lalu itu. Tapi orang itu kalau doa itu jangan, eh, aku sendungo kok orang ngomong guna nih, oh nah, jamu nih uno, wih jenengi orang pangeran nih. Kita doa satu saat nanti akan ada barokahnya. Satu saat akan ada barokahnya. Enggak tahu setelah kita mati, mungkin setelah cucu kita, mungkin setelah kapan enggak tahu. Nanti doa kita itu tidak akan dilupakan oleh Allah akan ada barokahnya maka banyak doa itu ayah saya itu cerita sama saya dulu ketika Mbak Haji Sidik ayahnya ayah saya itu di Mekah dia melihat orang-orang pada ngapalin Quran di dekat Masjidil Haram masih zaman Syarif Husain sebelum ada Wahabi itu semua pakai surban semua dan itu kalau masuk kelas itu bukan pakai lonceng itu orang sana nggak mau lonceng, lonceng itu Yahudi. Kalau masuk kelas itu pakai meriam, kelur gitu. Kalau keluar jamnya habis itu juga pakai meriam lagi, gitu. gelur itu baru keluar. Zaman itu tahun nggak tahu tahun berapa itu. Maka Mbah Kaji itu, masya Allah, kalau di Temboro ada pondok ngapalin Quran tuh kayak apa senangnya saya. Cita-citanya itu sudah 100 tahun yang lalu. Mbak Haji Siti juga tidak hafal Quran. Anaknya sampai Kiai Mahmud juga enggak hafal. Ayah saya itu usaha ngapalin Quran itu sudah banyak. Banyak beberapa juz dihafalin tapi senantiasa nggak bisa hatam itu. Enggak ada temennya. Ya. Tapi sampai cucunya sudah banyak yang hafid Quran. Nah. Sekarang ini yang di pondok saja yang apa, yang yang hafid Quran ada kurang tidak kurang dari seribu orang. Tapi ini cita-cita itu sudah timbul 100 tahun yang lalu. Maka cita-cita seseorang, doa seseorang, nah, itu tidak akan sia-sia. Itu kamu tahu jembatan yang ada di depan masjid terangkil itu, markas itu dulu yang bangun itu Pak Ahmad Sotik, Ahmad Sotik itu lurah Temboro adiknya ayah saya. Ketika bangun itu ayah saya itu sudah mikir ini kita bangun di sini kita bikin masjid di sini nanti, begitu. Dan kali ini kita bendung nanti biar anak-anak bisa berenang di sini. Katanya saya itu, lah kok sekarang jadi masjid betul toh? Dan ini sekarang itu ada beberapa orang mau bendung kali itu, nggak tahu tuh pikiran orang 50 tahun yang lalu kok sekarang jadi kenyataan gitu loh. Maka bercita-citalah untuk kebaikan. Baik yang betul-betul baik. Kayak tadi Pak Solkan bilang ketika mau bikin perguruan tinggi saya tuh ngaji kono apa perguruan tinggi perguruan tinggi barang saya bilang gitu tapi Pak Sulhan nekat mustahid mutlak ya lah omong Mahmud dulu juga bikin perguruan tinggi ya wes ya wes ya ya wes ya ini podo mustahite ya. si penting empat bulan gak apa-apa wes jadi Ayah saya itu dulu, mang dulu punya pikiran mau bikin universitas, walaupun akhirnya nggak jadi. Lah kok ya ada muridnya yang kayaknya bikin universitas. Masya Allah, semoga selamat aja. Gitu. Semoga-moga selamat. Ayah saya itu dulu senangannya botoh lurah. Kalau ada itu orang mau mencalonkan lurah, terus pada data, entah dibacain apa biritan untuk bikin lurah. Lah kok sekarang ada murid-muridnya juga yang senangannya botoh lurah. Masya Allah. Maka kalau kita ini punya keinginan baik dan karena Allah itu satu saat keinginan-keinginan baik itu akan Allah munculkan. Begitu juga kalau jelek. bilah ini. Tenggor pengen elek. Nah, kok terus tenggur molekat liwat. Eleknya ketok akhirnya. Maka ayah saya itu dulu kalau ada santri agak nakal tuh nangis. Ngelus dodo itu. Dia bilang sama saya, Ron, menegi sangking elek ikhya e ini Nah, sing salah duduk santri-santri. Aku ini lu salah. Ron aku ini kotor akhirnya santri ini yang ngono kuwi. Jadi orang-orang dulu itu tawaduknya itu Masya Allah. Kalau sekarang kalau anak beling ya yang salah anaknya. Kalau santri beling ya yang salah santrinya. Kalau kiai kiai itu dulu, dulu tidak. Kalau anaknya beling yang salah saya ini. Ini mesti dulu saya itu ada belingnya juga, akhirnya turun anak. Nah, akhirnya terus apa? Istighfar, tobat, mujahadah lagi, akhirnya anaknya jadi baik. Maka kata para ulama, kalau orang itu ingin memperbaiki umat, tapi dasarnya dimulai saya yang yang harus diperbaiki pertama maka nanti dia jadi baik umat jadi baik tapi kalau orang itu ingin memperbaiki umat pikirnya orang lain saja saya sudah baik maka nanti umat tidak jadi baik dia juga tidak akan jadi baik maka kita ini pikirannya itu kemerosotan umat itu sebabnya saya sekarang itu ada sunan ampel gitu Insyaallah umatnya gak kayak begini. Tapi karena kiainya ini ya kiai duit seneng aneh, ya. akhirnya ya umatnya yus, yus kuwi, ya ya semua kuwi, kiai saiki, saiki lo sae kuwi. nah, kiai saiki, ya. gak sa kuwi, saiki. Ya. Jadi maka semulaikan Allah Ta'ala kita mulai perbaikan itu dengan arahnya itu perbaikan saya. Kalau saya nanti jadi lampu sekeliling saya mesti akan jadi terang benderang. Nah, sudah begitu aja. Ada santri itu datang. Sekarang ini mulai kan santri-santri yang alumni alumni baru ini loh. Kan saya galakkan untuk bikin pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Ada-ada ada yang datang ke sini. Saya sudah bikin pesantren sudah lima tahun. Bagi santrinya sebelas gimana ini kok nggak berkembang berkembang oh tidak berkembang itu sa -sa 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 sebabnya satu kamu nggak nggak wiridnya nggak kuat baca robbana ini kajamunas yomilarubafi inallahalayyulululimat seribu kali tiap malam nanti kan pesantren kamu kebak nanti kalau tidak datang lagi ke sini saya tambah wirid lagi nanti <tuh> saya gitu kan Dan nyatanya Alhamdulillah setelah dibaca itu terus jadi santiknya banyak itu sekarang yang mau ngamalin. Tapi kalau yang memang gak pawaan wiritan itu suruh wiritan itu kayak, gak ah, gak gelem wiritan abot gitu. Dulu ayah saya itu pesan sama saya baca la tu bawa itu sehari semalam 313 okeh bondo, okeh bolo. Nah, itu beberapa santri saya ajar itu. Pokoknya lah tiru pengen telung Itu akhirnya temannya jadi banyak. Temannya itu jadi banyak. Dan kalau sudah temannya banyak itu, kok terus akhirnya duitnya banyak juga. Nah, gitu. Ini bukan berarti saya suruh setor sama saya, tidak. Saya, masya Allah, duitnya sudah sudah banyak saya ini masya Allah tapi masih kurang juga gitu <laughs> jadi semalekan Allah Taala wirid itu kalau orang yang tidak beriman apa apa usaha ini usaha ini usaha ini kalau orang beriman opo opo wirid begitu semalekan kemarin ada santri itu bangun pondok katanya nggak bisa bangun anu pokoknya macam-macam masalah nggak punya hey, ini Baca au kaladhi marau ala koryati wa ala urosia Baca Malam sebanyak-banyaknya 41 kali Nanti kan jadi pondok kamu Dibaca Alhamdulillah jadi Itu saya teringat ketika saya bangun rumah di situ Didatangi ke muhajir Hajir semua Nyapa Gus Ngejeng bangun rumah nih Dari gak ada duit ya ini. Hei semua cowok awal ya. bareng-bareng nih Dibaca ping pengen telu Langsung jadi ada yang bawa jati, ada yang bawa mauni, ada yang bawa itu pelapon itu. Jadi rumah gratis itu rumah itu. Hmm. Jadi biasakan apa-apa diselesaikan dengan hubungan kepada Allah, dengan nangis pada Allah, dengan amalan, dengan zikir, dengan puasa. Itu nanti apapun yang terjadi itu akhirnya barokah. Katanya Syekh Abdul Wahab Asy'aroni beliau mengatakan, kalau kamu itu berdoa kepada Allah, nah, tapi belum tampak hasilnya, jangan kamu kecil hati. Kalau kamu berdoa belum tampak hasilnya, kecil hati itu tuh kamu itu su'ul adab. Kok bisa begitu? Bagaimana katanya? Kamu itu berdoa kepada Allah, maknanya sudah diizinkan oleh Allah untuk menghadap kepadanya menghadap kepada Allah itu sendiri sudah satu anugerah yang sangat 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 sangat, sangat besar. Kamu diizinkan sowan kepada Allah itu sudah itu anugerah besar. Jangan yang kamu pikirkan apa yang kamu mau. Kamu bisa menghadap itu saja itu kalau tidak pertolongan Allah nggak bisa. Itu juga harus kamu syukuri habis-habisan. Ya gitu caranya doa itu. Bahkan dalam satu hadis itu dilihatkan ada orang iman doa Allahumma 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 Allah. itu enggak dikasih-kasih oleh Allah. Sehingga sampai malaikat itu usul, ya Allah ini orang beriman, orang soleh, sudah berdoa sekian lama, tapi kok tidak dikasih-kasih tuh ya Allah. Maka Allah berfirman, biar aja, saya senang mendengar suara dia itu nanti kalau saya kasih dia berhenti doa biar aja. Nah. Nah. Jadi kadang-kadang wali-wali itu malah diantara tandanya kalau doa enggak makbul-makbul. Nah. <tuk> iya karena Allah suka dengan doa dia, rengean dia itu. Ada orang iman tapi ini fasek, amalannya jelek, suka nonton TV, ya pokok jarang sholat jamaah itu juga jarang. Nah. Kalau wiritan ngantuk, pokoknya jelek lah gitu. Tapi begitu doa, Allahumma Allahumma langsung Allah, eh malaikat kasihkan itu apa permintaan dia? Saya nggak mau dengar suara dia itu, oh suara melek. Eh, eh, eh. Terjamahnya terjemahnya itu tadi mafumnya satu hadis malaikat. Jadi kalau kita ini diterima doanya jangan bangga, tapi kalau ditolak juga jangan kecewa. Pasti, 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 pasti satu saat karena Allah sudah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Pasti satu saat doa itu akan ada hasilnya. Kalau tidak sekarang nanti, kalau tidak sekarang di dunia akhirat. Maka kita perbanyak doa. Sampai lagi. 20. Nah, sekarang kita akhiri majlis kita ini. Ya karena nanti ini ini kita sedikit sedikit dulu terus kemudian nanti doa setelah doa kita ini makan siang kita makan siang sholat jamaah di sini sama-sama tadi santri-santri yang di sini saya suruh sholat di masjid terangkil sana ini hari ini khusus untuk alumni aja yang sholat di sini sama orang-orang suluk Saiki ije eneng suluk lho kangen, dan darini kangen. Neng boro wis, saiki boro ije eneng suluk. Orang, ije. Dan darini eneng. Boro saiki wis, gausom biritan. Si gausom ini kuwe itu tuh boro. Suka toro. Uang ini katau biritan, seudah nih senangannya. Mulaikan ta'ala kita akan baca fatihah kemudian dikir beberapa kalimat yang sekarang ini lagi kita bikin istigosa istighosa kalau malam di sini yang untuk menghadapi keadaan-keadaan fitnah yang merajalela umat ini ini sudah sunnahnya para ulama ya, untuk kita banyak nangis pada waktu malam.